Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat saya, salam otak kanan, salam bahagia selalu sahabat. Sahabat, saya saat ini ada di Purbalingga ya. Ini Purbalingga di Lampung Timur ya, bukan Purbalingga yang ada di Jawa ya. Oke, teman-teman, kali ini kita akan lihat-lihat di sini teman-teman Purbalingga mengadakan jemur bonsai ya, sekaligus silaturahmi sahabat-sahabat komunitas yang ada di Lampung Timur. Sahabat bonsai akan kumpul jadi satu di lokasi ini. Nah, sahabat bonsai, acara kumpul bareng ini sahabat-sahabat komunitas di Lampung Timur ini sekaligus pameran bonsai ini, sahabat bonsai. Nah, kita sekarang akan cek bonsai yang satu ini. Ini dia. Nah, ini adalah Kimeng, sahabat bonsai. Ini liputan kita pertama adalah Kimeng, sahabat bonsai. Nah, sahabat bonsai kan tahu, kita juga kan budidaya Kimeng ya. Nah, ini kita liputannya Kimeng spesial. Nah, ini sahabat bonsai, Kimeng ini akarnya ditampakkan atau kita bilang expose root ya. Nah, ini memang harus diangkat gitu akarnya sehingganya terlihat, sahabat bonsai. Nah, ini kayaknya seperti lama di dalam pot gitu ya, sehingganya membesar akarnya ini dan membentuk karakter ya. Nah, kemudian akar sulur. Akar sulur biasa Kimeng nih seperti ini nih, timbul akar sulur dia. Ini malah bagus nih, ini ada yang baru lagi nih akarnya ini muncul nih. Ini malah memperbesar batang ini, sahabat bonsai. Oke, sahabat bonsai, ini inspirasi pertama. Yuk, kita ngelihat di tempat yang lain. Come on. Nah, ayo. Ini sahabat bonsai, ini salah satu lagi koleksi yang ditampakkan di sini ya, di jemur bonsai ya Purbalingga. Nah, ini sahabat bonsai, ini kelas, ini prospek lah kalau saya bilang ya, prospek, karena ini sudah pembentukan ya, ini rantingnya ya yang akan diteruskan sama sahabat kita ya, pemiliknya. Dan ini nanti nunggu membesar ya ke atas gitu, sehingga aja nanti seimbang, baru nanti di program percabangannya selanjutnya, sahabat bonsai. Ini mantap nih, ini semi kaskit lah ya, saya bilang agak sedikit slanting ke kanan ini, dan yang satunya tapi membentuk lurus ya, keren keren keren. Ayo sahabat bonsai, mulai kita acak-acak. Ini lagi sahabat bonsai. Nah, ini luar biasa ya inspirasi ini, sahabat bonsai. Ini kalau saya lihat nih berdiri dengan akar ya, dan ini dua batang ya sahabat bonsai ya. Nah, itu bisa kelihatan ya sahabat bonsai ya, ini berdiri dengan akar dan dua batang ini. Ini nanti kalau dia muncul akar dari atas, dia turun ke bawah, ini akan membesar dan menutup itu. Nah, ini jadikan inspirasi lah saya bilang sama teman-teman, ini prosesnya program lama ini. Tapi ya kita yang punya kecil-kecil ya, kita berbuat lah seperti ini nih salah satunya. Kita angkat, akarnya kita tampakkan, kemudian kita menunggu akar sulur. Cenderung Kimeng ini ya, akar sulur nanti ada yang pasti muncul dia teman-teman. Nah, ini kayak begini nih kita jadikan inspirasi. Jangan kecil hati, kita punya bonsai yang kecil, bakal bonsai yang kecil ya, kita pelajari bonsai kita itu, kita angkat aja akarnya, kita lihatkan. Oke sahabat bonsai, kita ngelihat di tempat lain, let's go. Mana lagi ya? Ah, ini kayaknya ini sahabat bonsai ini. Oke, ini kameramen Kairul, Kairul sini, Kairul. Nah, ini lagi sahabat bonsai ya. Ini kalau kita lihat seperti yang tadi ya, batangnya kecil ya, tapi ini nilainya eksotis saya bilang. Disinilah kreativitas kita dituntut, dengan bonsai kita yang kecil, gimana caranya nilai seni kita, kita diuji ya. Nah, seperti ini ditaruh di batu ya, di antara bebatuan gitu. Nah, inilah bagaimana cara kita kreatif dengan bonsai kita ya, sahabat bonsai ya. Nah, ini kalau kita lihat nih akar-akarnya ya, ini ada yang terhimpit batu, kemudian batunya ditimpa lagi, kemudian dililitkan, sehingganya terkesan bonsai ini nih, Kimeng ini nih mencengkram ya itu. Nah, ini ujian bagi kita sahabat bonsai, ujian kita, kita punya bonsai yang kecil bagaimana caranya. Oke, come on, kita lihat lagi yang tempat yang lain. Ini keren sahabat bonsai. Ini baru sahabat bonsai, lihat ini kayak ini ya, mirip dengan apa namanya, kereta kencana ini sahabat bonsai. Ini banyak ini kalau kita ngeliat di Facebook ini sahabat bonsai, bentuk seperti ini keren nih, semi kaskit ya.
Wah, luar biasa ini miring. Ini kalau kita lihat ini kayak di pantai-pantai itu ya. Jadi menjorok ke dalam laut ya, atau ke di tepian laut lah ya. Keren-keren sahabat bonsai. Yuk, punya kita jangan hanya sekedar berdiri cokan gitu ya. Nah, kita buat seperti ini sahabat bonsai, keren nih. Menarik sekali nih. Diambil yang pas Kak Irul. Jadi teman-teman bisa ini Kak Irul, bisa semuanya kena ini. Ini diameter potnya 1 meter, lebarnya kurang lebih 60-80 ini. Nah, 1 meter kali 60-80an kurang lebih. Nah, sahabat bonsai, ini jadikan inspirasi sahabat bonsai. Keren. Ayo, kita lihat lagi, ini jadikan inspirasi ya. Landscape teman-teman. Tuh lihat. Saya ini enggak berhenti-berhenti loh, Bro. Nah, ini lihat ya, dari sini akarnya kelihatan. Kairul, diambil yang pas Kairul. Biar teman-teman yang ada di rumah punya yang seperti ini, bisa dibuat lah ya. Dibuat kayak begini, keren nih sahabat bonsai. Elegan. Ini kimeng tapi bentuknya elegan ya. Cakep. Keren. Oke sahabat bonsai, kita lihat yang lain. Nah ini teman-teman, sekali lagi ini kita di Purbolinggo ya. Dan ini cemara udang yang tempo hari kita masukkan ke dalam ini ya, video kita waktu judulnya Godzilla di Lampung Tengah ya. Ini punya Bang Usman. Sahabat bonsai, cemara udang. Nah, acara Purbolinggo ini dihadiri oleh teman-teman komunitas yang ada di wilayah Lampung Timur, sahabat bonsai. Ini hasil karya teman-teman di Lampung Timur, ini punya Bang Usman, cemara udang. Keren, sahabat bonsai. Punya kayak begini di rumah. Mantap. Oke, come on Kairul, let's go. Kita lihat lagi kimeng-kimengnya yang ada. Ada itu, tapi di dalam itu. Di dalam jauh itu sahabat bonsai. Coba Kairul di shoot zoom gitu. Nah, ini sahabat bonsai, ini juga ya. Ini mirip yang tadi ya. Mirip yang tadi ya. Semi kasket ya. Condong, kalau ini saya bilang di pantai ya. Miring ke arah pantai, kemudian disapu dengan deburan ombak lah, kurang lebih kayak begitu. Terus kita duduk-duduk di bawahnya. Keren sahabat bonsai. Tapi ini di dalam, saya nggak bisa dekat ini karena ada pembatas ya, ada tali di sini teman-teman. Tapi ini jadikan inspirasi lah ya. Oke, ini lagi sahabat bonsai. Oh, ini akarnya kolesterol ini sahabat bonsai. Ini biasanya kayak begini nih, lama di dalam pot besar ini, sehingganya akarnya menggumpal seperti adenium atau kamboja ya. Nah ini sahabat bonsai, kemudian dikeluarkan akarnya, kemudian ditaruh di atas pot yang ceper, dan barulah diprogram perantingan sampai anak cucu cicit ranting ini sahabat bonsai. Jangan kelamaan di dalam pot besar ya sahabat bonsai, nanti jadinya seperti ini akarnya nih. Bukan gak bagus, bagus juga, tetap bagus gitu. Oke sahabat bonsai, yuk kita lihat. Nah, di sini sahabat bonsai, inilah kita di salah satu bonsai yang ditampilkan di sini, kimeng yang benar-benar kecil tapi memukau sahabat bonsai. Luar biasa sahabat bonsai. Punya kecil kayak gini ya. Berapa tahun ini, teman-teman? Tuh lihat, akarnya sudah teratur. Dahan pertama, dahan kedua, wah sudah seimbang ini sahabat bonsai. Luar biasa. Punya satu, jangan punya satu lah, tanggung kalau ngayal ya. Punya 50, 100. Tapi sahabat bonsai ya, ini inspirasi ya buat teman-teman semuanya, buat saya pribadi ya teman-teman. Sahabat bonsai, kita coba lagi yuk, kita periksa, kita cek yang di sebelah sana. Nah ini lagi sahabat bonsai, ini cokan ya. Cokan cuman pendek ini, batang yang besarnya di paling bawah ya. Kemudian akarnya sudah, yang besar-besar sudah dipotong. Sekarang tinggal akar yang kecil-kecil ini. Dalam program nih saya bilang, kambium-kambiumnya belum terlalu menutup ya, saya bilang. Nah ini kita jadikan juga inspirasi, ini diadakan. Ini logo ya, logo Purwara ya, Purwara Bonsai Art, dan bersanding dengan PBBI. Seperti ini logonya. Purwara ini tergabung Purbolinggo, Waibungur, dan Raman Utara sahabat bonsai. Oke sahabat bonsai,
luar biasa. Jadikan inspirasi ya teman-teman yang nanam cokan atau engkel ya, bentuk engkel ya, ini bisa dijadikan patokan nih, percabangannya, perantingannya dan lain sebagainya ini. Oke sahabat bonsai, kita lihat lagi. Ah ini Khairul, coba Khairul nih, kasket atau semi kasket lah, saya bilang semi kasket, akarnya kemudian dikeluarkan dari pot ya, dari tanah ya, diangkat ya, itu akarnya sudah melilit seperti itu, kemudian disikat, ini bersih ini akarnya sampai putih ya, jadi batang nih saya bilang, kemudian diturunkan ini tuh sahabat bonsai, diturunkan ke bawah. Ini belum dipilihin ranting-rantingnya ya, ini karena mungkin masih kecil, masih penyesuaian ya sahabat bonsai. Oke ini lagi Khairul, ah ini besar nih sahabat bonsai, mantep, asli mantep. Ini Purbolinggo ini jadikan inspirasi teman-teman, kayak gini nih ya, ini kimong yang besar ini, kalau teman-teman punya di rumah yang seperti ini nih, boleh ini bisa dijadikan patokan nih, akar-akar sulurnya, kemudian akar-akar sulurnya nempel di tempat yang dahan selanjutnya gitu ya. Ini programan kemungkinan ini, kalau saya lihat kayaknya ada penyatuan beberapa pohon ini, beberapa pohon kimeng ya saya bilang. Kemudian rantingnya ini sudah dipilih ya sama teman-teman kita. Oke sahabat bonsai, come on, kita kemana lagi nih Khairul, kita cari lagi yuk. Nah ini ada nih sebelah sini Khairul nih, ini mantap juga nih Khairul. Ah ini sahabat bonsai ya, ini kimeng yang saya bilang semi kasket juga ya, itu miring ke kanan ini. Ini kayak apa ya, hewan duduk ini sahabat bonsai. Nah sahabat bonsai yang punya di rumah seperti ini, diangkat, dibongkar akar-akarnya, kemudian ditampakkan, inilah yang dihadirkan di Purbolinggo ya. Ini jangan sampai teman-teman yang punya bonsai kimeng, bahan bonsai kimeng dibuat seperti inilah ya, itu jadikan inspirasi teman-teman ya sahabat bonsai. Jadi jangan sampai kita berhenti berbuat, terus aja semangat, pokoknya kita buat, jadikan inspirasi untuk bahan pikiran, saya bilang bahan pikiran ya teman-teman ya, bahan programan kita, kita jadikan bahan pikiran. Ah saya pikir ini aja lah Khairul ya, selesai aja lah ya. Oke, saya Iwan, Bonsai Brothers, kameramen Irul, pamit undur diri. Kami, jika ada tutur kata salah kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah, ini jadikan inspirasi di rumah teman-teman. Jangan sampai enggak. Keren, 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 keren. Wah, mantap. Keren, teman-teman perwara bonsai art Purbolinggo, Waibungur, Raman Utara. Oke, sahabat bonsai, nanti kita pulang, kita bongkar-bongkar punya kita.